Satu, dua, tiga, boom, permanen boy. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puma Lesmana. Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini kita bakalan ngasih tahu cara trik atau bakalan nyoba kehokian kita ya di Mystery Shop di tanggal 22 Januari 2020. Nah, Free Fire lagi ngadain Mystery Shop, jadi kita bakalan coba kehokian kita di event kali ini. Oke, langsung aja di sini kita klik mulai ya, guys. Oke, gede banget ya. Nanti saya kecilin suara gamenya ya mungkin. Oke, kita coba poll ini. Auto budek ini kuping ya. Oke, auto budek. Oke, jadi di sini ada Trap Squad. Nah, ini adalah event terbarunya yaitu Trap Squad yang dimana bundlenya itu mirip banget dengan bundle Breakdance Elite Pass Season 2. Ya, Elite Pass Season 2 ya, bukan Breakdance sih itu. Ya, jadi di sini kita baca dulu diskon hingga 90% tersedia 22 Januari. Nah, diskonnya nggak nyampe 100% tapi paling gede 90%. Yaitu kalau kita hoki. Kalau kita nggak hoki, ya mampuslah kalian ya. Kita bakalan coba kehokian kita ya. Oke, kita langsung aja coba klik di sini ya, guys. Kita tunggu selama loading berjalan ya. Siapa tahu dalam loading ini kita dapat cobaan yang begitu berat tapi nanti hadiahnya memuaskan. Anjay. Ya, padahal diamond kita nggak ada sih. Ya, saya nggak punya diamond ya, guys. Kita lihat nih. Nanti diamond saya tuh diamond yang paling aneh, yaitu antara 1 2 3 4. Jadi 1234. Jadi kayak berhitung ya. Wah, jarang-jarang loh ada yang punya diamond seperti itu. Oke, coba keberuntungan. Di sini ada nickname Free Fire saya, kemudian selamat datang di Mystery Shop. Terus langsung muncul logo trap ya. Ya, inilah efek jaringan di desa ya, guys. Sinyalnya jelek. Oke, mana bang? Udah 99% tuh loadingnya. Mana boy? Sinyalnya jelek banget. Oke, ini udah keluar nih loading tampilan atasnya ya. Perlahan tapi pasti coy. Duh, mana bujang? Gak keluar ya guys. Aduh. Oke, saya asal klik aja dan kita lihat. Oh, tekan berhenti untuk mendapatkan diskon. Kita tekan berhenti gak nih? Lebay anjir. Kalau tangan saya kayaknya udah basi ya guys. Jadi kita bakalan coba kehokian dari tangan si bocil ya. Oke, kita bakalan panggil dulu bocil ya. Oke, bentar. Oke, ini dia bocilnya ya. Sini sini, depan kamera kau bocil. Say hi itu loh. Hi gitu. Hai. Wah, ini bocil ya. Muka. Oke. Kupanggil bocil kamu ya. Di sini kamu harus tekan berhenti, Cil. Ayo. Klik satu. Belum. Bentar. Kita jangan klik berhenti dulu ya, guys, sampai gambarnya benar-benar keluar. Ini soalnya gambarnya nggak bakalan keluar. Dan ini bocil ini cowok apa cewek? Tebak. Oke, di sini udah kelihatan muka si cewek cantik ya, anjay. Kita nggak bakalan tekan berhenti ya sampai ininya ngebug, guys. Ini bakalan ngebug nih. Ngebug lagi, ngebug woi. Oke, udah keluar setengah. Oke, terus keluar terus. Oke, mantap. Oke, berhenti lagi ya. Baru aja dipuji gitu kan. Woi, tolonglah ya, saya mau buat konten ini, Pak. Si bocil nungguin ya. Sabar, Cil. Kamu bakalan kebagian kok, Cil. Oke, kayaknya ini nggak bakalan berhenti nih kalau kita nggak klik berhenti, guys. Dan mungkin setengah aja udah cukup ya. Soalnya kalau ke bawah itu nggak baik-baik, guys. Oke. Hey, Cil, coba Cil klik berhenti. Satu, dua, bentar. Loadingnya keluar kan, kambing. Setiap mau diteken loadingnya jalan ya, guys. Parah sih. Oke, bentar. Oke, kita coba hitung lagi ya, guys. Siapa tahu loadingnya keluar. Satu, dua, tiga. Klik berhenti. Oke, sudah. Kita dapat diskon berapa, guys? Nggak tahu. Padahal udah diklik berhenti ya, tapi nggak berhenti-berhenti, coy. Ngebug. Ngebug ya, gara-gara ada si bocil hacker ini. Wih, jadi kayak hacker ya. Oke, ini tampilannya udah keluar full ya, dasar ya. Free Fire ya, bercanda ya hobinya.
koneksi kamu bermasalah, silakan coba kembali dalam beberapa saat. Kan ujung-ujungnya dia baru ngasih tahu pas loadingnya udah penuh layar, dia baru ngasih tahu kalau jaringan kita tuh nge-lag ya, kurang ajar. Oke, kita klik confirm. Oke, kita coba lagi sekali lagi ya Cil. Oke, coba 1 2 3. Oke, kita lihat kita dapat diskon berapa. Tangan si bocil, iya stop di 40 dan tampaknya 46% ya. Valentino Rossi, anjir. Saya berharapnya tadi 80 ke atas ya, ternyata dia fans beratnya Valentino Rossi ya, 46% off. Oke lah, karena kita dapat diskon segini dan kita lihat kita punya diamond berapa ya guys. Kita klik masuk dan wow, kalian bisa lihat diamond saya di pojok kiri atas yaitu 1 2 3 4. Wow, berhitung ya. Mungkin kalau saya tambahin 1 2 3 4 5 6, wah saya udah kayak sultan tuh. Dan hoki banget dapat angka segitu ya. Dan untuk angka 1 2 3 4 jarang banget yang punya. Kalau kalian punya, kalian komentar saja di bawah, nanti saya pin kalau kalian benar-benar punya ya. Terus kalian kirim screenshotnya ke Instagram saya itu @pumalusmana51, nanti saya repost kalau emang diamond kalian tuh unik ya, bisa berbentuk angka berhitung atau apa kek ya, kalau 99 plus gitu ya. Dan oke, di sini adalah bundlenya ya. Wah, harga aslinya 2500 dan karena diskon 46% dari tangan si bocil ya, jadi 1350. Nggak cukup diamond saya woy. Oke, kita coba cek yang lain ya guys. Ya ampun, mending daripada misteri shop ya guys, mending saya saranin yang diskon yang gede-gede. Kalau kita semakin banyak milih barang itu semakin banyak hadiah, semakin banyak diskonnya ya. Semakin banyak kita milih barang, semakin gede diskonnya. Nah, saya lebih suka event yang seperti itu sih daripada yang mystery shop. Mystery shop ini jarang banget kita dapat ya yang gede ya. Oke, saat tampaknya udah nggak ada lagi yang mau kita beli. Apa coba yang mau kita beli? Sinyal kita nge-lag ya guys, atau nggak bagus, jadi serba tertutup. Nggak kelihatan dah. Oke, kita coba sejarah pembelian, nggak ada sih. Bisa spin ulang nggak sih? Oh nggak bisa ya guys. Bisa masukin ulang. Inilah kelemahan di mystery shop ya guys, kita nggak bisa spin ulang gitu kan, kambing emang. Dan kita cuma dapat 46%. Ya ampun, mau beli bundle yang cewek aja nggak cukup ya, sedih. Bong, top up dong bong, top up ya, like dulu lah. Kalau tembus 5000 like saya top up. Top up di mana? Di nanti saya kasih tahu ya. Oke, ini kita mau beli apa nih? Ini ada loot crate naik panther, diamond voucher, dusit loot crate. Kita bisa baca aja guys, walaupun tanpa gambar ya, karena jaringannya nggak mendukung ya guys. Ada golden leopard, spider chores, loot crate M1014 underground hall. Nah, kita beli yang ini aja ya. Ya, abisnya nggak ada lagi guys. Ini doang nih, yang shotgun api nih, yang ini nih, yang ungu ini ya guys, yang ungu ini shotgun api nih. Nah, kita beli itu aja. Kita klik beli kan. Kita beli max. Wow, 35 loot crate, 1120 diamond. Kita kurangin ya, kita beli nggak usah banyak-banyak guys. Kita kurangin dikit aja. Kita beli 15 loot crate. Oke, kita beli 15 loot crate. Kita klik beli. Pembelian berhasil, item akan dikirim. Oke. Soalnya saya belum punya itu yang permanen ya guys. Apa sih itu tadi? M1014 yang underground hall, saya belum punya yang permanen. Jadi kita coba beli. Dan di sini kalian lihat diamond saya tersisa 754 diamond. Oke. Dan next mungkin saya bakalan top up lagi sih buat elite pass ya. Oke, kita langsung aja ke vault guys. Kita coba cek keberuntungan kita tadi ke crate. Nah, ini bisa kalian lihat ada 15 loot crate. Sebelumnya kita bakalan buka ini, siapa tahu kita dapat magic cube ya. Oke, klik buka Cil. 1 2 3. Dapat pet food ya. Emang ya, pet itu untuk bocah-bocah ya. Oke, kita coba buka yang ini guys. Kita buka dulu. Oke, kita ya. Oke, kita buka ini sampai 5 kali, setelah itu kita berikan kepada bocil ya. Oke, kita buka 5 kali guys. Oke, nggak dapet. Oke, nggak dapet. Oke, nggak dapet, sisa 12. Oke, nggak dapet lagi. Kita coba trik. Kita coba lagi. Boom. Permanen woi. Woi. Permanen woi. Anjay. Berkat bantuan si bocil ya, kita dapat underground hall permanen cuy. Dan kamera saya mau mati ya. Intinya kita dapat permanen.
Anjay. Oke, ini udah hidup lagi ya kameranya. Dan kalian bisa lihat underground hall-nya permanen, guys. Mantap coy, kita klik iya aja. Dan 10 crate. Oh, kalian bisa lihat tuh dimiliki, guys. Wah, sebelumnya tadi belum ada tuh bacaan dimiliki dan sekarang kita sudah dimiliki. Berkat tangan si bocil ya, kita punya underground hall yang api. Wih, terus dulu, Cil. Wede, bocil emang mantep ya. Berkat tangannya, diskon 46%, bisa kita borong diamond apa sih, underground hall, loot crate, shotgun, dan kita dapat yang permanen. Wah, hebat ya bocil. Rencananya terancang ya. Perpaduan antara bocil dan pumalis ya. Oke, 10 crate ini udahlah, kita simpen aja ya buat next. Nah, oke guys, mungkin itu aja. Bentar-bentar. Sebelum closing kita coba dulu ke collection ya. Kita ke senjata, kita buktikan apakah benar kita dapat permanen. Kalian bisa lihat di gambar yang shotgun itu ada titik merah, berarti ada yang terbaru ya. Kita coba klik. Woi, new. Kalian bisa lihat new cuy, berarti baru. Dan akhirnya skin shotgun kita punya 4 yang permanen. Yeay, kita langsung pakai lah. Coba ya. Oh, tunjukkan lobby guys, kita lihat. Widih, punya yang permanen sekarang boy. Besok lu bang, bodo amat. Nah oke guys, mungkin itu aja video saya sama bocil kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga channel ini. Semoga kita tahun ini 1 juta subscribe. Terus lu subscribe dulu Cil. Subscribe gitu. Subscribe. Anjay. Oke guys, see you. Bye.